Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan tunjukkan pohon jenis sabara ini. Jenis sabara di pot. Ini batangnya masih kecil. Kurang lebih ini umurnya 2 tahun setengahan lah kurang lebih ya. Nah, ini alhamdulillah nih, ini sudah berbuah yang ketiga kali ini. Keluar bunga lagi. Oke. Jadi buat rekan-rekan yang punya anggur jenis sabara, jangan berkecil hati. Tidak perlu menunggu sampai 8-12 tahun. Tapi yang 2 tahun setengah, 3 tahun yang sudah berbuah juga ada. Ini buktinya nih. Ini asli dari biji ya. Ini bukan hasil stekan ataupun okulasi, bukan. Tapi ini emang dari biji. Nah ini. Oke. Itu bunga-bunganya. Oke, itu. Dan di video sebelumnya juga ada anggur Brazil yang 2 tahun setengah sudah berbuah. Ada. Jadi ini tingginya kurang lebih 1 meteran lah ya. Ini kurang lebih tingginya 1 meter. Kurang lebih 1 meteran. Tuh seperti ini pohonnya. Nah, ada di pinggir jalan. Nah, itu yang udah dipangkasin rantingnya. Dan ini juga yang sudah dipangkasin rantingnya nih. Tuh, ini berbunganya dari bawah. Tuh, dari bawah keluar bunga. Ini tuh, bunganya banyak. Nah, ini perawatannya gimana nih gitu kan. Perawatannya sebenarnya sama aja dengan pohon yang lainnya, ini dirawat. Jadi kita ada emang ada pemangkasan ranting-ranting-ranting kecil. Yang ini kayak gini dipangkas ranting kecilnya. Kita lihat dulu deh bunganya ya. Nah, itu. Jadi ada pemangkasan ranting. Nah, ini nih. Ini contoh pohon yang sudah dipangkas rantingnya seperti ini. Oke. Ini mudah-mudahan. Jadi selain pemupukan rutin, jadi pakai pupuk NPK 16-16 sebulan sekali sama kotoran rumah yang sudah dipermentasi. Dan ini pohon-pohon yang sudah dipangkas rantingnya nih, lihat kan, terlihat agak gundul kayak gitu ya. Nah, lihat tuh. Oke. Oke, ini yang sudah dipangkas rantingnya. Terlihat jelas dengan pohon yang di belakangnya yang belum dipangkas rantingnya tuh. Itu pohon yang belum dipangkas rantingnya seperti itu. Kesana. Dan nanti kita lihat ini lebih cepat berbuah yang mana, yang ini atau yang di belakang sana. Tapi kita kembali lagi kepada pohon yang ini. Dan ini pun, jadi buat teman-teman yang punya pohon jenis sabara, jangan berkecil hati. Mudah-mudahan pohon punya teman-teman juga cepat berbuah seperti yang ini ya, dan bisa menikmati rasa anggur Brazil yang memiliki 7 rasa dalam satu pohon. Terima kasih teman-teman. Semoga pohon punya teman-teman cepat berbuah lebat dan membawa keberkahan. Lalu ini lagi semai. Berapa ratus pohon ya ke sana ya. Oke, itu berapa ratus pohon ini sedang disemai. Ini hasil dari pohon indukan yang di depan sana ini. Ini sedang disemai. Oke, nanti nah dari atas ya. Jadi atasnya pakai ranet ini. Nah, itu lagi disemai sampai ke sebelah sini. Oke. Rangga muat, jadi kita semai di sebelah sini. Nanti kita akan bikin videonya tentang semai, media tanamnya apa saja ini ya. Oke, ini satu lubang ada berapa, nanti deh di video selanjutnya ya. Ini media tanamnya apa dan cara perawatannya gimana, kemudian berapa hari keluar dari sini. Oke, terima kasih.